Halo sahabat Inspirasi News, As'ari Usman dalam salah satu tulisannya dia menuliskan RUU HIP monster buatan PDIP yang akhirnya mengejar mereka. Mungkin PDIP tidak menduga RUU HIP bisa sampai seperti sekarang ini, ditolak keras dan dilawan di mana-mana. Partai Merah Darah ini dituduh melakukan makar terhadap dasar negara Pancasila. Tuduhan ini adalah logika dari keinginan mereka untuk mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. PDIP sebagaimana diakui Sekjen Hasto Kristianto pada 28 Juni 2020 lalu mengusulkan RUU yang menyerempet bahaya itu. Merekalah yang mengusulkan ekstraksi Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Singkatnya, PDIP hendak memeras Pancasila menjadi semboyan gotong royong. Ketuhanan Yang Maha Esa hendak diubah menjadi Ketuhanan Yang Berkebudayaan atau KYB. Tidak jelas apa maksud dan tujuan KYB itu. Tanpa pakai seminar-seminaran, pastilah langkah mengekstraksikan atau memeras Pancasila menjadi Ekasila akan memancing kegaduhan. Sebab sila yang teramat penting di Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa otomatis akan tercoret akibat pemerasan itu. Ini sangat sensitif bagi rakyat, khususnya bagi umat beragama, lebih khusus lagi bagi umat Islam. Sangat tidak masuk akal kalau PDIP tidak memahami sensitivitas itu. Sekarang RUU HIP berubah menjadi homemade monster, monster yang dibuat sendiri oleh PDIP. Monster itu akhirnya mengejar mereka. Banteng pun terpirit-pirit. Sendirian pula parpol-parpol lain yang semula mendukung cepat-cepat menjauhkan diri. Monster ini bisa di-stop kalau PDIP berkenan. Mudah sekali, coret saja RUU HIP dari prolegnas, dicabut jangan dilanjutkan. Terus semua dokumen berupa soft copy dihapus, dokumen hard copy atau cetakan dimusnahkan, masukkan ke tong sampah. Sebaiknya jangan coba-coba membuat muslihat dengan mengganti nama atau judul RUU itu. Rakyat akan tahu kalau ada pihak yang main akal-akalan untuk tetap merealisasikan RUU HIP dengan make up baru. Cabut sajalah, selesai perkara. Kalau tidak dicabut cuma ditangguhkan, itu sama saja dengan memencet tombol hidup mati ke posisi off. Kapan-kapan bisa dihidupkan lagi. Tapi ingat, begitu Anda menyalakan kembali, monster itu malah akan mengejar lebih galak lagi. Jadi harus dibatalkan. Janganlah main api lagi. RUU HIP menghina Ketuhanan Yang Maha Esa atau KYME. Ratusan juta orang yang bertuhan, beragama, berakidah pasti akan tersulut. Mereka siap menjadi mayat jika itu diusik, apalagi kalau diusik untuk kepentingan komunisme PKI. Jadi sudahlah, tidak usah berkeras untuk melanjutkan RUU ini. Kalaupun Anda katakan sudah diubah total, orang tidak akan percaya. RUU HIP sudah tidak kredibel lagi. Cabut dan batalkan saja, itu jauh lebih baik. Dan ingat juga, jangan pernah lagi ada blok politik yang berusaha dengan segala cara untuk melenyapkan KYME atau menggiring ketuhanan ke dalam konsepsi sosio-kultural. Berat itu, pasti berantakan. Sekarang ada baiknya PDIP meminta maaf kepada seluruh rakyat atas rencana mereka untuk melenyapkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu. Mari kita coba membangun kembali trust atau kepercayaan rakyat pada PDIP. Andai kata masih bisa, tapi kita mudah merekonstruksi trust itu. Kalaupun bisa, cacat ideologi PDIP akan terbawa terus ke dalam tidur 260 juta umat yang berketuhanan Yang Maha Esa. Trisila, Ekasila akan terpatri di benak publik. Satu hal lainnya, tidak akan pernah hilang dari ingatan rakyat tentang upaya PDIP menghapus sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu. Mau tidak mau, ini akan membuat rakyat senantiasa mewaspadai partai banteng. Kewaspadaan permanen sepanjang zaman. 29 Juni 2020, penulis As'ari Usman.